Ini berada dekat Payu. Payu Perdana Kelang. Kedai warga asing. Jual pun tak. Sekarang pukul 5. Tadi saya datang sini pukul 2. Datang sini ekoran. Ini Payu juga dekat kaunter. Sekarang sudah pukul 5. 5 menit. Masih ada. Ini Payu juga dekat kaunter. Depan saya pun ada kawan masuk dengan kocek. Dekat apa? Saya cakap apa? Okay, owner dekat rumah. Pak, dia suntikan Payu semua ada. Ya, Pak. Pekerja semua. Ha? Suntikan Payu. Pak, okey, Pak. Dia punya pekerja berapa orang? Okey, jom kita tengok ya. Ada injection. Kalau kita orang Malaysia tak ada suntikan, kita kena saman. Typhoid. Ini kedai makan. Okey, ini kedai makan. Tengok tukang masak dia. Okay. Dari mana? Dari mana? Ini negara mana? Bangla. Tengok. Kedai Melayu. Nama kedai Melayu. Tapi tukang masak dia siapa? Bangladesh. Tengok ini kedai. Tengok ini kedai. Tengok ini kedai. KKM, tolong alert ya. Tolong alert ya. Ini kan sekarang injection. Mana boleh masak. Tengok kedai dia. Masak tak injection tapi masak. Cakap pun tak faham. Okey. Tongkes pun ada berapa? 2, 3. Nama kedai Nolida. Tapi dalam dia semuanya Bangladesh. Sejak akhir-akhir ini, seringkali kita membaca dan mendengar rungutan segelintir pengguna yang maklumkan minyak masak dan gula bersubsidi sukar untuk dibeli. Selepas itu, viral pula video Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDM Melaka, tampil menyerbu beberapa stol simpanan kedai runcit di Melaka. Telah menerima banyak rungutan dan aduan daripada orang ramai. Apabila semakan dibuat, mereka mendapati terdapat stok minyak paket bersama gula kasar berada di dalam stol tersebut. Melalui lagi satu video yang dikongsikan di TikTok KPDM Melaka, dapat dilihat pegawai KPDN Melaka ini telah menyamar sebagai orang awam untuk membeli minyak masak paket dan juga gula bersubsidi. Namun, peniaga kedai runcit tersebut memaklumkan minyak masak paket, minyak masak botol dan gula bersubsidi di kedai itu sudah habis. Selepas itu, pegawai ini memulakan operasi. Pegawai ini menyerbu masuk ke dalam kedai dan ke stor di belakang kedai tersebut. Rupanya berkotak-kotak minyak masak didapati dan lebih banyak barang keperluan disorokkan. KPDN Melaka turut menegur adalah menjadi kesalahan menyorok barangan bersubsidi. Seperti biasa, parti Pakistan ini yang jenis suka putar alam, putar belit, terus cakap berbelit dengan pegawai KPDN Melaka ini. Namun permainan akal parti Pakistan ini tidak berjaya menipu pegawai KPDN ini kerana semuanya sudah dirakam. Terbaru video yang dikongsikan oleh Tim Seplas Ustaz Sofian di Kuala Lumpur baru-baru ini. Video mengenai mereka yang menajah restoran kepunyaan Bangla yang menggunakan nama rakyat tempatan. Apabila disoal, jawapan mereka semua sama je. Bos Melayu mereka dah keluar. Apabila mereka menajah di bahagian dapur, amat memeranjatkan. Berkotak-kotak stok minyak masak paket dan gula bersubsidi mereka borong untuk kegunaan restoran mereka. Inilah punca agaknya kedai runcit kendalian warga asing tidak menjual minyak dan gula kepada rakyat tempatan. Mereka menyimpan stok ini untuk bangsa mereka yang berniaga restoran. KPDN Selangor pun senyap saja. Rasanya kalau mereka pun pergi menerjah, sudah tentu tak terhitung banyaknya kedai runcit warga asing yang menyorokkan barang bersubsidi rakyat Malaysia. Okey, orang tolong tengok minyak. Minyak subsidi. Kita kan berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. KPDN. Minyak masak tak boleh untuk berniaga. Minyak subsidi tak boleh untuk berniaga. Nampak? Okey. Ini semua minyak kotak tu rakyat Malaysia pun tak dapat. Tak boleh dapat. Macam mana dia orang boleh dapat banyak minyak subsidi kedai Bangla banyak dia dapat. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kotak pun tak buka lagi ni mesti supplier. Kedai Bangla. Kedai Bangla. Tolong datang sini. KPDN tolong alert KPDN tolong alert Sekarang rakyat Malaysia tak ada. Okey, nampak tak? Itu gula. Tak. Boleh tengok macam ni je. Okey, kotak-kotak.